30 Oktober 1945, para pejuang Indonesia telah mengepung markas Sekutu, meminta Sekutu untuk menyerah dan menyerahkan senjata. Salah satu jenderal Sekutu berjanji untuk menghentikan gencatan senjata. Namun di balik itu, mereka mempunyai rencana yang sangatlah licik. Para pejuang Indonesia menerobos masuk ke dalam gedung. Terdengar beberapa kali suara tembakan. Harun menembak tentara Sekutu yang berada di mobil. Salah satu tentara Sekutu melempar granat ke arah Harun. Harun berlari dan melompat untuk menghindarinya. Namun ledakan itu membuat Harun gugur di medan perang.